ternak lele bibitnya jelek, mati semua. Jadi ada penyakit ya di sini, di anak lelenya pada mati. Di situ juga banyak banget yang mati. Ini juga mereka hampir mati ya. Ini udah nggak berdaya dia. Di sini jadi ada penyakit semacam kayak penyakit kulit di seluruh tubuhnya, itu kayak ada bercak-bercak putih. Hampir mati dia. Yang mati kita kasih kucing. Terus kita cari lele yang mati. Eh, kemarin ambil bibitnya sama, tapi yang bagian sana itu udah besar. Itu nggak kayak gini, nggak mati kayak gini. Jadi sekali di pindah ke kolam yang lebih besar atau yang kolam sebelah situ, itu yang mati cuma 1-2. Itu pun karena mungkin karena tarung ya. Tapi kalau di sini mungkin faktor bibitnya yang jelek, jadi banyak banget yang mati kayak gini. Juga hampir mati. Kita rugi teman-teman. Ini juga ya, tadi banyak banget ya di sana, cuma kita nggak bisa ngambil. Kita zoom dulu ya, di sana banyak banget yang mati di pojokan. Nah, itu yang banyak yang mati di situ. Di situ juga oke, kita bersihin lagi. Dan itu banyak banget yang mati, kita nggak bisa ngambil. Yang itu lilinnya udah besar ya. Mambang itu. Kayaknya bocor makanya. Pas ini sibuk.